Ayo, hey, what's up? YouTube balik lagi sama gua IC di reaction yang lainnya. Jadi kali ini kita bakal reaction Echo Show Suara Milenial, men. Gila. Udah lama banget gua nge-reaction Echo Show, cuy. Udah lama banget nih, terakhir yang Terali sama Terali Geng kan. Apa? Om Ludah remix. Dan di situ Echo Show gokil, cuy. Dan sekarang kita bakal reaction lagu-lagu lama Echo Show lagi, men. Karena ini semua requestan dari lu, cuy. Sebelumnya gue reactionnya Sony Black sama Jackson Diran banyaknya. Dan sekarang kita bakal reaction Echo Show Suara Milenial. Let's go. Ini lagu berapa tahun yang lalu, men? Kangen banget gue sama Echo Show. The God Rapper in Indonesia. Suara Milenial, Suara Milenial, Suara Milenial, untuk pemimpin zaman now. Yes. Sudah cukup umur untuk wajib pilih. Yes. Jujur gue belum ngikutin pemilihan ya. Tahun 2024 gue baru bikin apa ngikutin pemilihan, cuy. Jangan mau kalau diprovokasi. Pemilu tahun ini kita awasi. Yeah, that's true. Lebih murah cabe-cabean daripada yang di pasar, men. Men, Echo Show speaking facts. Gunakan suara kita, cerdas dalam memilih, isi misinya amati, jangan sampai nyesel lagi. Ekonomi yes. Tak merata, rakyat jadi menderita. Banyak lapangan kerja, orang asing diperkaya. Banyak lapangan kerja, orang asing diperkaya, men. Suara milenial, suara milenial, suara milenial. Pemimpin zaman now. Suara milenial, suara milenial, suara milenial, tuh pemimpin zaman now. Suara milenial, keci chorusnya, men. Suara milenial, tuh pemimpin zaman now. Suara milenial, suara milenial. Berarti ini dibikin pas lagi zaman-zamannya pemilu ya? Zaman udah berubah, kita beda. That's true. Kalau sekarang main iPhone dulunya pakai Nokia. Facts. Generasi milenial kita ambil peran karena masa depan bangsa ini kita yang tentukan. That's true. Sudah berjuang banyak yang pengangguran meskipun titel sarjana tak mendapat peluang. Walaupun titel sarjana tapi tidak mendapatkan peluang, men. Itu yang terjadi di negeri ini, cuy. Banyak banget sarjana yang akhirnya malah nganggur, cuy. Bukannya dapat peluang pekerjaan atau apa, dia malah nganggur, men. Itu udah terbukti dengan data, cuy. Tapi ada yang kurang, yang mendapatkan ruang. Pejabat lulusan SD yang mengandalkan uang. Pejabat yang lulusan SD yang mengandalkan uang, men. Gila, emang sih di zaman sekarang tuh uang yang paling penting, cuy. Uang jadi pemegang peranan penting, cuy, untuk masuk dunia kerja, men, sama orang dalam. Sudah benarkah kita merdeka jika rakyat dijadikan boneka? Pemerintah Let's masih deep. Tidak peka. Apa kabar Indonesia? Suara milenial, suara milenial, suara milenial, untuk pemimpin zaman now. Suara milenial, suara milenial, suara milenial, untuk pemimpin zaman now. Pinjaman suara milenial, suara milenial, always suara milenial, suara milenial, always, cuy. Echo Show always, man, speaking facts di lagunya, cuy. Echo Show always, man. The God Rapper Indonesia sih emang gak pernah salah, cuy, tiap bikin lagu, men.
semua liriknya tuh speaking facts, cuy. Ditambah di sini tentang generasi muda kan, cuy, untuk menentukan gimana Indonesia nanti, men. Dan dia ngebahas sedikit juga tentang pas pemilu, cuy. Jangan sampai kita tuh milih yang salah, cuy. Jangan sampai ekonomi tidak merata, men. Semuanya dibicarain di sini, men. Dan ini sih buat para pemuda lah, cuy. Himbauan buat para pemuda lah, cuy. Kalau lu udah sarjana, kalau bisa jangan nganggur, cari peluang, men. Jangan kayak pejabat-pejabat yang lulusan SD yang malah punya uang lebih banyak dari lu, cuy. Come on, men. Eko Show banyak speaking facts di sini, cuy. Gila. Emang my favorite rapper, cuy. The God rapper in Indonesia, Eko Show, men. Yaudah, segitu aja reaction dari gua. Kalau suka reaction gua, like. Kalau gak suka, di stack aja. Don't forget comment and subscribe. Bye-bye.